Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Surya Dinasution. Kali ini saya akan mencoba riset ala Pelopoto yang mungkin udah viral dan teman-teman semua tahu. Ini bahannya udah saya siapkan. Langsung aja kita coba di Photoshop. Nah, ini dia risetnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya coba yang satu. Kita tinggal turunin di bagian ini aja. Sisanya kalau teman-teman mau coba untuk merubah sesuai selera boleh. Dan syarat dari preset ini adalah fotonya wajib raw dengan teknik pemotretan segitiga exposure yang sesuai. Kira-kira hasilnya seperti ini. Untuk croppingan fotonya sesuai ukuran, sesuai selera teman masing-masing. Nah, kira-kira hasil fotonya seperti ini. Untuk warnanya soft banget. Ini preset emang keren, luar biasa. Ini beberapa sampel foto. Kita periksa lagi satu persatu, kita sesuaikan warnanya. Mana yang terlalu hangat mungkin bisa agak kita putihin lagi, temperaturnya bisa kita turunin lagi. Nah, seperti ini dia sedikit beda dengan foto yang lain. Untuk yang ini exposure-nya dinaikin langsung jadi fotonya. Hanya agak sedikit hangat, mungkin karena matahari nongol jadi fotonya agak sedikit hangat, tapi masih tetap asik dan jadi. Ya, kira-kira seperti ini hasilnya. Buat teman-teman, selamat mencoba. Yang mau bahan fotonya bisa japri ke saya. Ini bahan foto rawnya saya masih simpan semua. Mungkin ada yang mau coba-coba edit, boleh. Udah lama banget saya nggak ngonten. Nah, kali ini saya ngonten dengan preset Pelopoto. Ya, kita review hasilnya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Wah, keren banget. Sisanya kalau teman-teman mau retouch di wajah boleh, mau liquify boleh, bebas, sesuai selera masing-masing. Tapi untuk di warna udah keren. Oke, thank you buat semuanya, dan jangan lupa untuk follow Instagram saya, ada tertulis di situ @drexaphotography. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum.